Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapa-bapa dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pelajaran kita tentang fadilah ayat Al-Kursi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di antara keutamaan ayat Al-Kursi adalah ayat Kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, sedangkan surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, iaitu Ummul Quran. Kenapa dia agung? Karena di dalamnya menyebutkan 7 sifat ketuhanan. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur, tidak pernah ngantuk. Dan berikutnya yang sudah kita bahas, sekedar mengulang bagi mereka yang mungkin tidak sempat datang. Barang siapa yang membaca ayat Kursi istiqamah setiap selesai solat 5 waktu, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Ya tentunya jaminan ini berlaku bagi mereka yang mengamalkan kewajiban utama, iaitu rukun Islam. Karena itu adalah kunci amal. Tanpa rukun Islam, maka amalan-amalan lain tertutup. Jadi jangan salah faham, ada orang yang mengamalkan ayat Kursi tapi tidak puasa Ramadan, ini tidak bisa menembus surga. Yang wajib tetap lebih utama dibandingkan yang sunnah. Syaratnya istiqamah setiap 5 waktu, setiap 5 waktu. Kemudian yang sudah kita bahas, barang siapa yang membaca ayat Kursi di pagi hari dan petang atau sore hari, maka dia akan dijaga dari gangguan syaitan. Dan yang mengatakannya adalah syaitan sendiri, tapi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diambil dari hadis kisah Ubay bin Ka'ab yang melihat syaitan mencuri kurma dan dia berada di dalam keranjang kurma. Dan akhirnya syaitan memberitahu kepada Ubay satu rahasia, iaitu siapa yang membaca ayat Kursi di pagi hari dan sore hari, tentunya istiqamah, dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Maksud tidak diganggu, tidak akan jatuh ke dalam jebakan syaitan. Baik, kita sambung Bapak Ibu maka Allah, kita habiskan pada malam ini. Fadilah berikutnya daripada ayat Kursi, iaitu tidak akan diganggu oleh syaitan kalau dibaca sebelum tidur.
Dan ini juga berdasarkan hadis pengalaman Abu Hurairah. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan. Pada suatu hari Rasulullah mengangkatku atau meminta aku untuk menjaga baitul mal hasil zakat Ramadan. Jadi sudah dikumpulkan zakat, disuruh jaga kepada Abu Hurairah. Fa'atani atin faja'ala bahasu minat ta'am. Ketika aku sedang menjaga, tentunya kejadiannya di tengah malam, lalu kemudian datanglah seseorang dan dia mencuri makanan. Fa'akhastuhu, lalu dia aku tangkap. Wa qultu, lalu aku berkata, wallahi la arfa'annak ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan membawamu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata, qala inni muhtajun. Mohon maaf, aku benar-benar sedang membutuhkan makanan. Wa alayya 'iyalun, dan aku punya keluarga, kata orang ini. Wa ila hajatin wa li hajatin shadidah, dan aku punya kebutuhan hidup yang betul-betul kuperlukan. Qala, lalu Abu Hurairah berkata, fa khallaitu anhu, lalu kubiarkan dia hari itu, malam itu pergi. Fa asbahtu, dan di waktu subuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Padahal Abu Hurairah belum cerita apapun ke Nabi, tapi langsung Rasulullah bertanya, tadi malam ada apa dengan tawanan itu? Nah, ini salah satu mukjizat. Rasulullah pernah berdiri jadi imam setelah menyuruh mengatur saf. Lalu beliau di ujung hadis mengatakan, aku melihatmu, aku bisa melihatmu walaupun engkau di belakangku. Ini mukjizat Nabi. Dan Allah beri mukjizat kepada Nabi itu disesuaikan dengan istilahnya i'jaz, artinya melemahkan. Untuk apa Allah beri mukjizat? Untuk melemahkan hujjah orang-orang kafir. Dan mukjizat ini diberikan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Kalau zamannya Nabi Musa, dibutuhkan mukjizat yang model-model bisa mengalahkan sihir. Maka mukjizatnya pun seperti sihir, tetapi di atas sihir. Dilempar oleh tukang sihir Fir'aun tali, disihir mata, yukhayyal ilaihim annaha tas'a, dikhayalkan ke mata-mata orang yang melihat seakan-akan itu ular. Nabi Musa disuruh lempar tongkat oleh Allah, lemparkan tongkatmu, dan berubah jadi ular yang sebenarnya. Makanya tukang sihir Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Yang tidak mau beriman cuma rajanya. Rata-rata pasukan-pasukan yang bawah-bawah ni rata-rata beriman kepada Nabi Musa. Yang di atas kenapa tidak mau beriman? Karena gengsi. Maka gengsi hari ini paling banyak membuat orang tidak mau kembali kepada Allah. Orang kalau sudah menghilangkan ego dan gengsi, insya Allah akan mendengarkan kebenaran. Tapi kalau ego itu melekat, walaupun dia tahu kebenaran, dia tidak akan membuangnya.
Jadi mukjizat Nabi Muhammad, waktu mukjizat Nabi Musa butuh begitu-begitu, belah laut. Ya. Karena Bani Israel sudah sering lihat sihir, maka perlu model yang begitu. Di zaman Nabi Isa berkembang tentang pengobatan. Ya. Jadi modelnya adalah tabib, di mana-mana tabib. Ya. Maka Allah beri mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau dokter, tabib di waktu itu mematikan orang yang masih hidup. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Jadi Allah beri setara. Nah, di zaman Nabi Muhammad, mukjizat model-model seperti sihir, bisa ini, bisa itu, itu ada. Nabi pernah membelah bulan. Nabi pernah keluar air dari jari jemarinya dalam riwayat, sampai 70, hampir 70 sahabat berwuduk dengan air yang keluar dari jari jemari Nabi. Itu ada, tapi tidak banyak dan tidak sering, karena orang-orang Arab tidak membutuhkan itu. Makanya orang Arab mengingkari setelah dibelah bulan, mereka tidak beriman juga. Mereka mengatakan Muhammad ini lasahirun kazzam, itu cuma penyihir, penipu saja. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran semakin digali, semakin kita merasa kekurangan ilmu kita. Baik, kemudian nah ini, jadi tadi Nabi sudah tahu. Nabi cuma tanya ke Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi? Abu Hurairah mengatakan, dia mengatakan, menceritakan bahawa begini dan begini. Fakhallaitu sabilahu, lalu kubiarkan dia pergi. Qala, Rasulullah berkata, amma innahu qad kazzabaka, wahai Abu Hurairah, dia itu telah menipumu. Wasaya'udu, nanti dia pasti balik, kata Nabi. Kembali Nabi menampakkan mukjizatnya dengan izin Allah. Nabi langsung memastikan dia pasti balik, dan Nabi langsung tahu bahwa itu menipu yang dia bilang tadi, bahwa dia punya keluarga, dia butuh makanan. Nabi langsung memvonis ini tipuan. Kalau kita bapak pengemis di jalan saja, kita sampai hari enggak tahu betul menipu atau betul-betul miskin. Kalau bercampur-campur itu, kita tidak tahu yang mana penipu, yang mana yang benar. Ada pengemis yang sudah dikasih sepatu roda, kursi roda, kursi roda. Pengemis dikasih sepatu roda, ngapain? Dikasih kursi roda, bawa anak terus-terusan dengan tujuan dikasih modal lagi oleh jamaah, kasih modal untuk bisa hidup. Dan ternyata kursi roda dia tidak butuhkan, modal dia entah kemana dia bawa, hari ini kembali ke jalan. Dan kita tidak tahu dia itu menipu atau tidak. Di sinilah ilmu kita terlalu terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit, kata Allah. Kapan turun hujan saja kita tidak tahu. Ada yang sudah yakin turun hujan, ternyata tidak hujan. Sudah mendung, langit menghitam, tidak turun-turun. Ada yang tidak pernah mengetahui bahwa akan hujan, tiba-tiba hujan. Makanya Allah menyebutkan yang tahu tentang hujan kapan turun cuma Allah. Innahu ya'lamul ghaisa mata yunazzil al-ghaisa. Cuma Allah. Makanya ilmu dari Nabi ini, dia tahu siapa yang datang, dia tahu orang yang penipu, dan dia tahu nanti malam akan datang lagi. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang mau kita kasih tahu dulu hikmah di balik hadis ini. Nabi itu juga tidak tahu seandainya Allah tidak izinkan untuk tahu. Maka kita hari ini yang sudah punya ilmu sedikit, jangan sok tahu. Karena yang kita punya itu sedikit sekali dibandingkan apa yang Allah berikan. Terlalu banyak, terlalu luas ilmu ini. Terlalu luas. Allah Subhanahu wa taala, kita kan Bapak Ibu, kita ini kan mengandalkan sesuatu dengan penglihatan,
Kadang-kadang bacaan itu model andalan modal kita. Nabi tidak perlu modal itu. Nabi tidak perlu membaca, tidak perlu menulis. Maka Nabi disebut Al-Ummi. Kalau ada surat, dia suruh tulis kepada sahabat. Dan dia tidak bisa baca surat itu. Nabi Ummi. Apakah kita malu di saat Nabi kita adalah Al-Ummi, tidak bisa baca tulis? Sebenarnya, malah kita harus bangga. Kita ini bisa baca tulis, tapi tinggal kelas berkali-kali. Kita ini bisa baca tulis. Kalau kita ditanya sesuatu, kadang-kadang banyak tidak tahunya. Nabi tidak perlu modal baca tulis untuk mendapatkan ilmu, tapi langsung dihujamkan ilmu ke dalam dada Nabi. Makanya Nabi naik level tanpa melalui jembatan. Nabi langsung naik sesuai dengan keinginan Allah. Disitulah kemuliaan Nabi. Dia melampaui batasan manusia biasa. Kita ini pak, kalau enggak baca, enggak nulis, enggak ada orang tulis misalnya. Ini kitab enggak ada orang tulis. Dari mana kita akan meneruskan ilmu untuk dari generasi ke generasi? Sudah ditulis, ada yang enggak baca. Kitab banyak, tapi enggak mau baca, juga enggak dapat. Jadi itu modal kita. Makanya, sebenarnya bahasa-bahasa Nabi ini menunjukkan hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi langsung memastikan, nanti malam dia datang lagi. Dan hebatnya sahabat, kalau dikatakan sesuatu oleh Nabi, maka tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Lihat sambungan hadisnya. Fa'araftu annahu saya'ud liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu saya'ud. Dan aku langsung tahu nanti malam dia pasti kembali, karena aku mendengarkan Rasulullah mengatakan dia kembali. Jadi enggak ada keraguan pada diri Abu Hurairah sedikit pun. Dia langsung siap-siap. Dan dia yakin sekali pasti balik, pasti balik. Dan ternyata benar. Dia balik. Orang ini balik lagi. Sifat sahabat kalau mendengarkan dari Nabi, yakinnya 100%, tidak ada keraguan. Makanya kadang-kadang sahabat ini, karena mereka hidup dengan Nabi, mutaba'ahnya dengan Nabi itu masya Allah luar biasa. Karena mereka yakin sekali, inilah petunjuk siratal mustaqim minan nabiyyin, inilah dia. Orang hari ini dengar hadis, kalau dikasih tahu ini hadis sahih, sudah sanadnya sudah bagus, jayid, sanad jayid, matanya juga tidak menyelisihi syariat, masih ada yang mencoba untuk menyelisihi. Sahabat tidak, apapun dia pasti percaya apa dibilang Nabi. Abu Hurairah langsung standby, pasti balik. Ternyata betul-betul balik. Dulu Ibnu Abbas, apapun yang dilakukan Nabi, dia ikuti. Ibnu Umar juga begitu. Sampai hal sekecil-kecilnya, gaya Nabi, sekecil-kecilnya. Sampai Rasulullah pernah tersenyum karena entah Ibnu Abbas, entah Ibnu Umar, dia selalu memperhatikan kalau Nabi berjalan dengan unta, dia selalu memperhatikan Nabi berhenti sebentar di mana, lalu Nabi memutar untanya di mana. Padahal dia enggak butuh putar unta dia sendiri di situ. Tapi kalau dia berjalan, dia ikuti jalur Nabi jalan. Dia lihat Nabi ngambil jalannya yang mana, dia ikuti. Lalu Nabi putar unta di mana, dia pun putar unta di situ. Bukan di belakang Nabi, di hari yang berbeda. Hanya karena ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, kasih tahu kepada umatmu, kalau mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah. Balasannya, Allah cinta kepadamu. Yaghfir lakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Maka mudah, Pak. Urusan masuk surga sebenarnya mudah. Ikuti saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mengambil pelajaran dari hadis. Nah, kemudian terjadi lagi seperti persis seperti tadi malam, dicuri lagi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kubawa ke Rasul. Lalu dia mengatakan, benar aku punya keluarga dan begini. Abu Hurairah ini orangnya penyayang.
Jangankan sama syaitan, sama kucing saja dia sayang. Apalagi dia enggak tahu ini syaitan. Dia enggak tahu ini jelmaan syaitan. Dia sayang sekali. Begitu dibilang, betul aku punya keluarga. Nah, serasa sayangnya mengalahkan rasa bencinya. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan ini pembohong, Abu Hurairah sudah tahu. Dia melepaskan lagi. Rasulullah kemudian tanya lagi, bagaimana tadi malam tawanannya? Abu Hurairah cerita lagi, sudah kulepaskan lagi ya Rasulullah, karena dia bilang begini-begini. Rasulullah kembali mengatakan, wahai Abu Hurairah, dia penipu. Nanti malam dia datang lagi. Siap lagi nanti malam, malam ketiga datang lagi. Nah, disitulah Abu Hurairah benar-benar mengatakan kepada orang ini, hadza akhir salas, ini kali terakhir ya, dari tiga kali engkau datang, salas marran annaka taz'umu la ta'un summa ta'un. Kamu sudah bilang berkali-kali tidak balik, rupanya kamu balik. Malam ini tidak ada ampun, kata Abu Hurairah. Qala, lalu orang ini berkata, da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allah bihi. Mohon, ini terakhir, mohon lepaskanlah aku. Aku akan mengajarkanmu, kalau engkau melepaskanku, aku akan mengajarkanmu kalimat yang kalau engkau baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat untukmu. Qultu ma huwa? Abu Hurairah kemudian berkata, apa kalimat itu? Qala, lalu orang ini berkata, iza awaita ila firashika, kalau kamu mendatangi pembaringanmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi. Jadi disuruh baca ayat kursi, lalu orang ini mengatakan, fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid, Allah akan senantiasa menjagamu, wala yuqarribanaka syaitan, wala yuqarribanaka syaitan. Orang ini memakai nun tasydid. Jadi gaya bahasa Arab itu dari dulu memang sudah begitu, untuk meyakinkan nunnya ditasydidkan. Ini disebut nun taukid. Dia orang ini mengatakan, kupastikan syaitan tidak akan datang. Kupastikan syaitan tidak akan datang. Nah, hatta tusbih, sampai pagi dia tidak akan mampu menggodamu. Fakhallaitu, karena orang itu sudah memberi satu tawaran, maka kulepaskan lagi orang ini. Fa'asbahtu, lalu di waktu subuh aku bertemu Rasulullah. Kembali Rasulullah bertanya, ma fa'ala asirukan bariha, bagaimana tadi malam tawananmu? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat, ya Rasulullah, tadi malam dia mengajarkanku beberapa kalimat, yang fa'anillah biha, yang aku katanya akan bermanfaat kalau aku mengamalkan ini. Fakhallaitu sabilahu, karena dia sudah janji mengajarkanku, maka aku lepaskan. Qala, lalu Rasulullah berkata, mahiya, apa yang diajarkan kepadamu? Qultu, lalu aku berkata, kata Abu Hurairah, qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtim wa mali wa qala li la yazala alayka min Allahi hafid wa la yuqarribaka asyaitan hatta tusbih. Abu Hurairah mengulang kalimat orang itu, kalau baca ayat kursi sebelum tidur, tidak akan akan selalu dijaga Allah dan tidak akan diganggu oleh syaitan sampai subuh. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, dan itu adalah sahabat, apa, aku sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan seperti ini. Faqala an-nabi, lalu nabi berkata, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Abu Hurairah, kali ini dia telah mengatakan yang benar kepadamu, tapi nabi sambung, wa huwa kadzub, padahal sebenarnya dia adalah pembohong. Pak, orang kalau sudah sering bohong, sekali benar, kita mengatakan nyangka betul yang dia bilang, nyangka betul kalinya ka betul. Padahal ji nya tapi sebenar, tapi kalinya ka betul. Kita harus menguatkan kebenaran itu
dengan mengatakan kelemahan dia. Itu kalau biasa berbohong. Sebab kalau tidak kita katakan dia biasanya berbohong, enggak kita bilang itu, maka kalimat yang terakhir ini biasanya juga bohong lagi. Maka kalau orang kalau suka bohong, itu biasanya susah dipercaya. Kalaupun benar, kebohongannya tetap diambil sebagai penguat kebenarannya. Dia biasanya bohong tuh. Cuma kali ini dia yang benar. Nah, kita harus mengatakan dulu biasanya dia bohong untuk membenarkan pekerjaan dia kali ini. Berbeda dengan orang yang sering jujur. Sekali dia bohong, tidak dipercaya bohongnya. Padahal betul-betul bohong. Makanya paling bahaya orang yang jujur tapi bohong sekali, hancur dunia. Kita kalau bergaul dengan orang 99% percaya, sisakan 1%. Sisakan 1% menghadapi kemungkinan terburuk. Orang nampaknya baik, rupanya ternyata pengkhianat. Kita tidak tahu. Dan kalau dia khianat, harus dilepas dari semua jabatannya. Bukan satu jabatan yang dia khianat. Maka dalam kitab Asbah wa Nadair, Imam As-Sayuti mengungkapkan satu kaidah dalam urusan asiasah, dalam urusan politik. Al-khiyanah la tatajazza. Khianat itu tidak bisa dibagi-bagi. Kayak mana maksudnya khianat tidak bisa dibagi-bagi? Dijelaskan syarahnya. Contoh, ada orang korupsi, dia di Departemen Pendidikan contoh, atau di Dinas Pertambangan. Khianat, korupsi. Kalau dia khianat di sini, maka dia harus dipecat dari semua kemungkinan untuk dapat jabatan baru. Atau dia punya beberapa jabatan, tapi dia khianat cuma di departemen ini, tapi dia harus dipecat dari semua. Kenapa? Orang yang khianat itu akan mengkhianati di tempat yang lain. Maka pecat-pecat habis, Pak. Itu sudah betul tuh. Di Rut Garuda itu dipecat sudah benar itu. Khianat di satu tempat, jangan kasih kesempatan tempat lain. Kalau tidak, khianat lagi. Ini sudah dipecat, tiba-tiba jadi pejabat di tempat yang lain. Bahaya ini. Maka Rasulullah mengatakan bahwa, wahai Abu Hurairah, benar yang dia ajarkan, padahal dia biasanya pembohong. Jadi kalau begini, sebenarnya kita enggak bisa percaya ayat kursi itu bisa menjaga sebelum tidur kalau hanya batasannya sampai di mulut syaitan. Tapi karena Nabi yang membenarkannya, maka disitulah kepercayaan kita harus penuh. Bapak Ibu, kenapa waktu tidur? Kenapa tidak di waktu bangun, di waktu kita sedang segar disuruh baca ayat kursi? Karena tidur adalah waktu selemah-lemahnya kita. Reman itu remannya kapan? Sebelum tidur, Pak. Kalau sudah tidur, enggak ada remannya. Samson Betawi kapan kalahnya? Waktu tidur. Ini tontonan kita TVRI dulu. Tidur selemah-lemahnya manusia. Syaitan mampu menguasai manusia di waktu tidurnya. Dan syaitan biasanya mengganggu orang tidur. Ingat saja Bapak Ibu, syaitan itu kalau ganggu, selalu gangguannya adalah ke arah bagaimana caranya mengurangi amal. Kalau enggak dikurangi, maka jangan bertambah amal. Jadi dia ganggu orang, ujung-ujungnya bukan gangguan itu targetnya, tetapi target utama jangan beribadah. Makanya orang kadang-kadang dibuat gelisah di waktu malam, tidak bisa tidur, Pak. Balik kanan, balik kiri, bangun, tidur lagi, enggak tahu apa. Hati terasa panas, ya. Ini biasanya adalah gangguan-gangguan. Tujuannya apa? Agar tidur terlambat. Ada orang diganggu syaitan, disuruh minum kopi jam 11, enggak bisa tidur sampai jam 1. Tahajud tidak pernah. Kenapa? Kebiasaan minum kopi jam tengah malam. Ini yang dimaksud gangguan. Atau ada kalanya syaitan membuat mimpi buruk sehingga orang gelisah, tidak bisa tidur dengan nyaman. Dia coba tidur, terlambat lagi. Tahajud tidak pernah. Ada yang terlambat subuh. Jadi target syaitan adalah jangan tambah amal atau kurangi amal. Paling kurang hidup itu standby, jangan tambah amal.
Sedangkan Allah mengatakan wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Orang yang timbangannya berat sekali nanti, ya, saqulat, berat sekali dengan amal, maka Allah masukkan ke dalam tempat yang dia ridai. Maksud dia ridha, enggak ada komplain sedikit pun. Begitu dimasukkan surga, tidak ada komplain sedikit pun. Kita hari ini, Pak, banyak komplain. Banyak. Dan kita tidak pernah merasa puas. Dulu waktu lamar istri, sempurna, cantik, putih, baik, berjilbab, salehah. Baru setahun menikah, komplain. Memang salehah, cuma kiban roh, itu gentar laju-laju je. Ha. Kita sudah mulai komplain, berarti ada sesuatu yang tidak kita ridha. Padahal sudah sempurna tu. Orang cemburu sama kita. Rumah besar, semuanya besar, kita tetap komplain. Orang lihat rumah kita besar, dalam rumah kita komplain. Kayaknya kurang pas cat di sana, kurang pas. Ini kayaknya kita cat yang baru. Macam model, kita tidak pernah ridha. Allah menyebutkan fahuwa fi 'aishatir radiyah. Kalau orang berat timbangan amal, maka nanti begitu dimasukkan ke surga langsung ridha. Maksud ridha, dia merasa amalku sedikit, kok bisa begini pahalanya? Kok bisa begini bahagianya? Jadi Bapak Ibu melaka Allah, yang diusahakan syaitan ganggu sebelum tidur agar jangan beramal. Caranya bagaimana agar kita mampu melakukan amal, bangun subuh tepat waktu, sebelum subuh bisa bangun untuk tahajud. Salah satunya sebelum tidur, bacalah ayat kursi. Kapan dibaca Bapak Ibu? Kan tadi bahasanya iza awaita ila firashika, di saat engkau menuju ke pembaringan. Jadi bacanya bukan waktu sudah tergeletak di atas kasur, lalu kita bicara-bicara sama istri, bicara-bicara, begitu sudah nguap 3 kali, baru Allahu la ilaha, sampai hayul kayum kita sudah hilang, Pak. Haram holinya. Baca di waktu segar, Pak. Di waktu segar. Oh, setelah itu bicara lagi, tidak mengapa, karena tidak ada kalimat yang mengatakan harus kalimat terakhir sebelum tidur ayat kursi. Tidak. Kalau datang ke pembaringan, bacalah doa. Lalu boleh enggak bicara dengan istri setelah baca doa? Dibolehkan. Jadi yang kalau terbias dengan kalimat terakhir bacaan itu hanya kalimat la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, yang terakhir sekali di dalam lisannya la ilaha illallah masuk surga. Itu maksudnya jangan selingi la ilaha illallah dengan pembicaraan lain. Makanya mentalkinkan orang yang mau meninggal, cukup kalau dia sudah bergerak bibirnya atau terdengar la ilaha illallah, cukup, jangan diulang-ulang. Yang penting jaga, kalau dia tiba-tiba bicara lagi kalimat asing, baru ditalkinkan lagi. Jadi cukup ayah ucapkan la ilaha illallah, lalu tiba-tiba bapak kita mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Jaga-jaga kalau beliau bicara, kalau sudah bicara timpal lagi dengan la ilaha illallah. Ini enggak, kadang-kadang ada anak apa, terus bapak terus ucapkan terus la ilaha illallah, terus berkali-kali baik dendang-dendang apa, dan baca laju-laju gertampar 3 kali bapaknya. Ikah dari ubur ke putusah lu, mampir raya ke putusah lu, kuna mati api ke putusah lu, mau meninggal kamu masih buat susah. Bukan begitu, tenanglah, telkinkan dengan aman, asal sudah terdengar, tidak ada selingan, itu akhir kalamnya la ilaha illallah. Tapi kalau doa-doa sebelum tidur, Pak, boleh habis doa kan yang disuruh baca ayat kursi. Qul Allahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas. Hembus di tangan, sapu dari ubun-ubun sampai sejauh tangan menjangkau. Apakah setelah itu istri tanya, "Besok mau dibuatin apa nasi goreng?" Maksudnya mata sapi, Pak. Enggak mau bicara lagi, Pak. Gara-gara kali baca doa. Hana gayu lagi, jangan Bapak Ibu. Itulah ilaha illallah yang enggak boleh selingi yang lain. Yang itu boleh. Maka kapan baca doa itu? Datang ke pembaringan, duduk. Duduk, sambil duduk itu, disitulah kita baca.
Doa, sapu, kemudian tidak mengapa untuk menyelingi. Cuma ada sunnah, nanti pas mau tidur sudah muak-muak sedikit, disitulah la ilaha illallah. Kalau terbangun, dibangunkan oleh malaikat maut, maka insyaAllah kita surga. Sudah banyak pak meninggal yang di tengah malam, tapi ingat kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Maka yakinlah, kalau Nabi sudah mengatakan yang diajarkan syaitan itu benar, yang kita pakai bukan ajaran syaitan tetapi ajaran Nabi SAW. Bacalah ayat kursi sebelum tidur. Dijaga pak, dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dijaga dari jebakan syaitan. InsyaAllah terbangun salat tahajud dengan mudah. InsyaAllah salat subuh akan terus berjamaah. Syaitan kan kata Nabi, syaitan tu kalau orang sudah tidur, apa yang dia lakukan? Diikat salah satu ukat, diikat tiga ikatan, tiga ikatan. Lalu dia mengatakan nam lailan tawila, tidur terus, tidur, malam masih panjang, tidur. Nah, dipok-pok pak, dipok-pok sama syaitan, tidur, tidur. Maka kita kalau ada yang merasa-merasa kayak ada yang pok-pok, syaitan yang pok-pok. Padahal isteri yang pok-pok, berarti dia syaitan. Naik begun, malam masih panjang, tidur. Itu maksudnya dibuai, jangan salat. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu belakang Allah, amalkanlah. Setelah salat, amalkan lima waktu. Kemudian mau tidur, amalkan ayat kursi. Dan yang terakhir, satu lagi yang terakhir, fadilah yang terakhir Bapak. Orang yang membaca ayat kursi di rumahnya, maka rumah itu tidak akan didekati oleh syaitan. Ini berdasarkan pengalaman Abu Ayyub Al-Ansari. Tadi pengalaman Ubay bin Ka'ab waktu syaitan dalam keranjang, Abu Hurairah ketemu syaitan di Baitul Mal. Sekarang Abu Ayyub ketemu syaitan juga sedang curi kurma di dalam rak lemari. Memang syaitan ini tidak ada kerja, masuk keranjang sekali-sekali, masuk ke lemari. Abu Ayyub ketemu syaitan dalam rak lemari, ya, sedang mencuri kurma. Kemudian Abu Ayyub tidak bilang apa-apa. Lalu dia melapor ke Nabi di pagi hari. Lalu Nabi SAW mengatakan ke Abu Ayyub, nanti malam kalau engkau melihatnya lagi, maka sebutkanlah, ya, dengan nama Allah, ya, Bismillah ajibi ila Rasulillah. Nanti Abu Ayyub kalau dia datang lagi, bilang Bismillah, lalu katakanlah ikutlah dengan tuntunan Nabi. Lalu ketemu. Nah, semenjak dia ketemu, orang ini ternyata ditangkap oleh Abu Ayyub karena begitu disebutkan nama Allah. Bapak Ibu, kalau Bismillah itu dalam hadis disebutkan, kalau kita ketemu sesuatu yang menakutkan, baca Bismillah saja. Rasulullah mengatakan kalau itu syaitan, syaitan itu yatasaghar, dia akan terus mengecil sampai sebesar az-zubab, sampai sebesar lalat. Makanya kalau ketemu syaitan pak, itu bukan mengatakan permisi, aku mau lewat, lagi maaf be, long gede koh bak kaye, mau saya potong pohonnya, mohon maaf ya, tolong jangan diganggu. Ini syaitan makin besar, kata Rasulullah, ya takabbar, terus membesar sampai sebesar rumah. Kenapa? Kita membesarkannya. Syaitan itu takut dengan kita pak, selama kita mengecilkannya dan tipu daya mereka lemah. Allah kan mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa, tipu daya syaitan lemah, hanya dengan bismillah dia kalah. Yang paling hebat kata Allah waktu menceritakan tentang Zulaikha, Allah sempat menyebutkan inna kaidahunna azim, tipu daya perempuan yang lebih hebat. Maka mana yang lebih hebat tipu dayanya, perempuan atau syaitan? Perempuan. Perempuan, ya. Ada pejabat pernah jatuh cinta kepada syaitan pak? Ada. Pejabat itu jatuhnya kepada selingkuhan, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak. Ada pejabat yang waktu dirayu syaitan lalu ikut syaitan ditinggalkan istri? Tidak ada. Maka hati-hati dengan perempuan yang berhati syaitan, itu lebih berbahaya daripada tipuan syaitan. Bapak Ibu maka Allah. Nah, kemudian syaitan ini yang mengajarkan, apa yang diajarkan? Dia mengatakan kepada Abu Ayyub,
bahwa kalau engkau membaca ayat kursi di rumahmu, maka syaitan tidak akan mendekatimu. Saya tidak baca lagi hadisnya, waktu kita apa. Kalau engkau baca ayat kursi di rumahmu, maka syaitan tidak akan mendekatimu. Rasulullah kembali mengatakan ke Abu Ayyub, dia benar, padahal biasanya dia menipu. Jadi semua itu dibenarkan oleh Allah. Maka sering-seringlah baca ayat kursi apabila kita merasa sesuatu ada gangguan, Pak. Tiba-tiba air kran hidup sendiri, atau gorden tersibak sendiri padahal lupa tutup jendela, atau kita merasa tidak nyaman, bayangan berkelebat, macam-macam terjadi, atau betul-betul ada suara-suara apa seperti suara musang, ini jagalah dengan ayat kursi. Baik, jadi kalau begitu, betul-betul ayat kursi ini menjaga kita dalam setiap waktu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.